openingnya. Tak ada idea lah. Alamak, kita nak buat apa ni? Macam mana ni nak cantikkan? Lisa. Ha, ya saya. Kenapa tu? Cikgu tengok macam ada pening-pening je kat sini ni. Kenapa ni? Cuba beritahu cikgu ni. Oh, terkejut saya. Sebenarnya kan cikgu, saya tengah risaulah. Kenapalah kotak ni kosong sangat. Saya nak bagi hadiah kat kawan saya ni cikgu. Ha, saya nak serlah, nak cantikkan lagi dia. Macam mana ni? Cikgu tolonglah saya. Okey, kalau nak tahu macam mana cikgu akan ajar selepas ini. Cikgu nak ajar lepas ni? Ya. Wah, cikgu nak tolong saya? Wah, kawan-kawan, cikgu Tina Dira nak tolong Nisa cantikkan kotak ni. Jadi kawan-kawan pun boleh sama-sama lakukannya. Sebelum kita pergi kepada apa aktiviti kita hari ini, kita tonton dahulu profil guru. Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Kelab Kraf Didik KKD bersama saya, Nisa K. Sekali lagi bersama dengan Cikgu Tina Dira, yang mana cikgu dah sebut tadi, cikgu nak tolong Nisa untuk cantikkan, serlahkan lagi kotak hadiah untuk kawan Nisa ni. Jadi cikgu, saya nak tanya teruslah. Apa yang kita nak buat hari ni, cikgu? Okeylah, untuk hari ni sebenarnya kita akan buat stencil art tetapi dengan tahap yang sukar. Tahap yang sukar tahap tinggilah. Baik. Okey. Okay. Kalau kita lihat kat sini, kita ada kotak pembungkusan yang kosong, tak ada apa-apa pun lagi. Betul. Dan kita ada stensil plastik ni. Stensil plastik. Okey, kalau kita lihat kat sini, pelbagai bentuk, pelbagai saiz stensil ni. Kita boleh tunjukkan kepada kawan-kawan kita. Ada macam bentuk-bentuk bunga macam ni kan? Ya. Kalau kita lihat dekat Nisa, kita ada yang berbentuk bulat. Ya. Kalau pada cikgu ni yang berbentuk square. Bentuk petak. Ya. Cikgu, saya lihat stensil yang kita akan gunakan lebih banyak perincian. Ya. Nampaknya proses mewarna kita nanti akan lebih susahlah cikgu. Ya, betul. Dan kali ini kita lebih kepada bentuk floral. Bentuk floral. Cantiknya cikgu. Ada yang kecil. Dia ada saiz macam ni je ke cikgu? Ada saiz sebenarnya ada macam-macam saiz daripada kecil, sederhana dan ada lagi yang besar. Yang besar macam besar mana tu cikgu? Okey, mungkin cikgu akan tunjuk beberapa contoh kat sini. Baik. Okey. Sebenarnya dia ada pelbagai saiz. Okey, kalau kita lihat kat sini. Okey. Ini saiz dia lebih kurang 30x30 cm. Okey, so dia sesuai digunakan ataupun kita buat stensil pada dinding ke, kita buat berulang kali. Untuk permukaan yang lebih luas ya cikgu. Ya, betul. Okey, so di sini kita ada lihat macam-macam corak ada lagi. Kita ikutlah, ikut pada ikut, kita nak minat masing-masing ya. Macam ni ke ataupun macam Nisa ke. Okey, kita lihat sini ada border kat tepi ni. Betul. Okey cikgu, jadi kita nak gunakan stensil yang saiz macam mana? Okey, kita ikut pada kesesuaian masing-masing. Mungkin cikgu pilih yang bulat-bulat kot. Okey, saya pun nak pilih yang bulat-bulat juga. Mungkin petak pun ada juga. Saya dah pilih dah sebenarnya tadi. Saya dalam pada cikgu tunjuk-tunjuk tadi, saya sempat ambil satu yang saya suka. Yang macam ni kan, cantik kan? Okey, saya dah dapat corak floral saya cikgu. Cikgu sebenarnya dah pilih juga. Wah, tak nak juga. Cikgu akan pilih dua bulat. Yang itu bunga rose satu, kalau kita lihat yang satu kat sini, tu dia macam bunga lebih bentuk rose. Okey. Cikgu akan letak kat sini, mungkin lebih nampak. Ada bunga rose dan juga daun di sini ataupun cikgu akan tambah sedikit. Sebab kita macam bertemakan floral kan kali ini. Ya, betul tu. Selain daripada stensil plastik yang kita boleh beli ni kan cikgu, dan mungkin permukaan yang anda nak cat, apa lagi barang-barang ataupun yang bahan-bahan yang perlu kita gunakan untuk aktiviti kita kali ini cikgu? Okey, selain daripada stensil ni, sebab kita menggunakan teknik stensil, pasti kena ada stensil ni. Selain itu, kita kena ada bahan-bahan terpakai. Contohnya kotak pembungkusan yang ada depan kita ini. Dan lagi satu, mungkin cikgu akan bagi satu contoh side table yang cikgu dah hasilkan di situ. Mungkin kalau di rumah ada meja-meja yang lama cikgu kan, boleh cat kembali dan gunakan stensil untuk buat corak atas meja. Kita lawakan side table itu. Cantik betul. Jadi kalau nak makeover rumah kan, sekarang ni orang suka duduk rumah kan, hias kembali bilik atau sesuatu ruang, boleh gunakan teknik stensil untuk cantikkan perabot yang ada di rumah. Baiklah, saya pun dah tak sabar. Okey, jom kita letakkan kita warna. Letakkan warna pertama dulu. Okey, merah ni cantik ni cikgu. Nah, mungkin Nisa boleh pilih. Cikgu nak tanya Nisa ni. Nisa ingat tak macam mana nak guna berus ni dengan cara betul? Saya ingat cikgu. Okey, saya ambil satu. Okey kawan-kawan, saya ulang kembali apa yang cikgu Tina Dira dah kongsikan dengan kita. Apabila ingin kita stensil, kita tegak
Kena tegakkan. Lepas tu kita dok macam tu. Kita just tegak. Tap sahaja. Ya, tap pada stencil kita. Okey, baiklah. Cikgu nak warna apa lagi tadi? Okey, cikgu hijau. Akan letak warna hijau sedikit. Saya dah letakkan warna merah. Merah menyala. Dan hijau sedikit. Untuk daunnya. Okey, baik. Okey, tetapi cikgu akan buat kelainan sedikit di mana ada tone nanti. Ada tone lah. Cikgu kena ajar saya lah nak buat tone warna. Sebab saya rasa kita ada beberapa warna yang kita boleh gunakan. Contoh warna kuning. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan stencil kita dahulu yang pertama. Okay. Jangan lupa macam cikgu akan pilih komposisi yang menarik. Mungkin bukan tengah. Mungkin di tepi ke. Okey, kalau macam Nisa. Macam saya nak mulakan dengan yang tengah. Sebab saya rasa macam ada idea lah nak buat yang sekelilingnya. Okey, menarik. Saya ingat lagi cikgu, kita kena gunakan masking tape untuk kita lekat dia supaya dia tak bergerak. Betul tak cikgu? Betul. Okey. Mana masking tape cikgu, hilang dah dia. Okey, ada. Baik. Okay. Jadi kita boleh terus lekatkan. Cikgu pun nak main-main pusing-pusing dulu tengok mana yang sesuai. Okey, saya dah pilih kedudukan stencil saya di sini. Kita letak masking tape agar dia tidak bergerak-gerak, tidak lari. Jadi kita akan mulakan mewarna dan kita akan berehat seketika. Mungkin lepas ni kita kembali je daripada rehat, dah ada warna pada stencil kita. Jadi kawan-kawan jangan lupa teknik adalah tegak dan tap je. Macam tu. Kita akan jumpa selepas ini. Berhenti rehat seketika, kembali menonton Kelab Craft Didik KKD selepas ini. Kawan-kawan, selamat kembali menonton Kelab Craft Didik KKD bersama saya Nisa dan Cikgu Tinadira. Saya pun dah mula mewarna. Itulah. Laju benar. Nisa ni dah kala kan? Saya cikgu baru pilih warna ni. Cikgu nak picit sedikit. Mungkin cikgu boleh kongsikan dengan rakan-rakan di rumah apa warna yang cikgu nak gunakan untuk stencil cikgu. Untuk hari ni, cikgu, untuk sekali ni cikgu ada bunga ros dan juga daun. Ya. Tapi cikgu akan menggunakan dua warna ni secara tone. So cikgu tak adalah macam terlalu spesifikkan bahagian itu warna tersebut. Okey, cikgu pun nak mula memandangkan Nisa dah mula awal daripada cikgu. Kita start engine dulu cikgu. Okey, kita akan mula. Ingat dengan pesanan Nisa tadi, kita akan menggunakan beros secara menegak dan tap sahaja. Tap sahaja. Sekali lagi, hashtag seni untuk semua. Sesiapa saja boleh lakukan. Stensel plastik anda boleh beli secara atas talian. Dan stensel menggunakan kertas boleh lakukan sendiri dengan berhati-hati. Ya, adik-adik? Okey. Nisa pilih warna merah, cikgu. Okey, kenapa merah tu? Sebab nak menunjukkan dia begitu menonjol. Buka-buka nanti kotak ni kawan saya dah nampak. Oh, cantiknya warna merah itu. Begitulah. Okey. Okey, cikgu masih belum siap lagi. Masih dalam progres. Nampaknya Nisa dah nak habis. Mungkin ini lapisan pertama je. Kita nak dia nampak pekat. Boleh tambah. Seperti yang cikgu Tinadira pernah kongsikan ya kawan-kawan. Warna ni kita tak campur dengan air untuk lebih pekat cikgu ya dan lebih mudah untuk kita warna. Supaya dia pun lebih lekat dengan warna yang kita nak ni. Betul tu. Macam tadi cikgu kata nak buat dua tone. Ya. Okey, di sini cikgu dah letakkan satu warna fluorescent merah. Wah. Dan cikgu akan tambah sedikit warna hijau. Wah. Okey, tambah tone dia. Okey, kita just akan overlap sedikit bahagian merah-merah tu. Okey, saya nak cubalah lepas ni. Saya nak siapkan dahulu bunga merah saya ni. Nanti kawan-kawan boleh nampak lihat hasilnya macam mana. Yang penting teknik kena betul ya. Supaya catan warna kita ni lebih kemas. Betul. Okey, rasanya cikgu punya dah nak siap. Nisa punya? Saya pun dah nak siap dah ni. Saya memilih komposisi di bahagian tengah dahulu. Okey. Cikgu berbeza sedikit dengan cikgu. Cikgu pilih di bahagian bucu kotak ini. Baik. Okey, kita akan lihat. Adakah kita akan buka stensi ini bersama-sama cikgu? Okey. Macam mana? Adik-adik okey tak? Macam ni tegak. Betul? Betul tap je. Perlahan. Dan bila ambil warna dekat brush tu tak boleh terlalu banyak kan, nanti bergumpal. Sikit-sikit macam tu.
tap. Tap macam ni adik-adik ya. Okey. Okey, saya rasa saya dah sedia untuk menunjukkan stensil pertama saya. Okey, baiklah. Kita akan buka sama-sama. Baik, cikgu. Kita akan buka masking tape ini. Okey. Saya pula yang berdebar nak melihat hasil stensil kita, cikgu. Okey. Oh, alamak. Wow. Terujanya. Okay. Mungkin kita akan tunjuk kepada adik-adik di rumah. First layer kita ini. Wah, cantiknya tona warna cikgu. Daripada warna fluorescent merah kepada warna hijau. Yeah. Lisa cuba menggunakan dengan satu warna terlebih dahulu. Wah, cantiknya. Okey. Tapi saya rasa macam baru satu cikgu. Okey, kita mungkin boleh tambah dengan stensil yang lain. Wah, tambah lagi stensil lain. Sama baik. Macam cikgu juga. Cikgu akan tambah mungkin bentuk bulat supaya nak dapatkan seimbang kan tadi. Okey, so cikgu akan tambah bunga juga di sini. Bunga ya. Okey, kalau cikgu tambah dengan bunga, saya rasa tak lengkaplah bunga saya kalau tidak ada daunnya. Okey, ini daun yang saya telah pilih. Dia daun yang berguguran ni tadi cikgu. Okey. Terlekat pula dia. Okey. Yang ini stensilnya lebih besar. Dan dia kita dapat cover ruang yang lebih luas, lebih banyak. Mungkin, macam mana ya kawan-kawan? Agak-agak idea apa yang saya boleh lakukan? Mungkin Nisa boleh letak macam border dia kan? Buat macam ala-ala bingkai daun-daun macam tu ya. Dan, tapi kan cikgu, saya punya cat ni macam basah lagi. Macam mana nak letak stensil ni? So kena tunggu dia kering lah. Dah kering, tapi sebelum tu mungkin kita boleh cover dulu dengan apa-apa supaya tak terkena dengan yang kita dah buat yang first layer ini. Betul. Okey, mungkin boleh gunakan stensil ini. Kita tutup balik, tutup balik, cover balik. Okey, baiklah. Dan cikgu pula masking untuk stensil yang seterusnya ini. Okey. Cikgu nak pastikan ada nampak bunga ini. Cikgu tak nak terkeluar daripada kotak. Okey, adjust dulu, adjust. Posisi itu penting juga kan cikgu kan untuk menampakkan keseimbangan dalam hasil seni kita. Ya, betul. Jadi kita akan nampak ruang secara tidak langsung itu. Baik. Okey. Saya akan lindungi stensil pertama ini dengan masking tape di bahagian bawah. Cikgu rasa dua saja dah cukup. Okey. Cikgu rasa cikgu dah mula dulu ni. Boleh ni. Saya rasa boleh dah ni. Okey, saya dah ada bingkai kepada stensil pertama saya dan saya rasa dia dah agak kering. Jadi selamatlah untuk saya lakukan stensil yang kedua. Menggunakan stensil yang lebih besar ni sebab dia ada corak daun yang saya nak. Okey, boleh. Jadi saya akan letakkan di atas ini. Cikgu rasa okey tak kalau saya warna sekeliling nampak macam ada bingkai daun? Boleh. Tak ada masalah. Sebenarnya kan Nisa, dalam seni ni tak ada yang salah pun. Ya, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Kita mengikut kreativiti kita masing-masing. Betul. Kerana subjek tu subjek pula kan. Seni itu subjektif. Okey. Cikgu nak mulakan sedikit warna kuning boleh? Boleh Nisa. Cikgu. Kita kongsi-kongsi. Okey. Bukan kongsi pacar ya? Ya. Okey, saya akan lekatkan sikit di sini supaya dia tidak bergerak. Stensil saya tidak bergerak di bahagian atas. Okey, cikgu letak sedikit warna kuning di sini. Jika Nisa perlukan pun kita boleh kongsi. Boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu tutupkan dulu. Okey. Saya akan letakkan. Cikgu mula dulu Nisa? Boleh cikgu. Kalau tadi saya dah mula dulu kan, tak apa saya bagi chance lah kat cikgu mula dulu. Okey, cikgu akan mula dengan bahagian bunga ini. Saya dah nampak dah sedikit tona-tona warna. Okey, saya rasa okey dah ni cikgu ya. Macam ni ya. Boleh. Saya akan mulakan dengan warna hijau. Okey, warna hijau. Pastikan godas tu menegak. Menegak, baik cikgu. Menegak ya. Okey. Pastikan kalau dah nak termasuk di kawasan stensil yang pertama tu berhati-hati. Okey, baiklah. Cikgu masih dalam warna kuning. Okey, saya akan teruskan dengan warna hijau saya dan saya akan cuba tambah-tambah sikit warna kuning. Okey, cikgu rasa cikgu nak tambah juga selain warna kuning ini, mungkin cikgu nak tambah warna apa? Cantik juga tu warna kuningnya. Tak sabar saya nak mula. Cikgu nak tambah sedikit di sini warna biru. Wah, boleh. Saya nak tengok macam mana kuning campur dengan biru.
Okey, baiklah adik-adik, sementara kita nak sudahkan proses mewarna kita ni, adik-adik boleh teruskan aktiviti adik-adik. Mungkin ada yang baru nak mula. Kita akan jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Kelab Craft Didik KKD. Terima kasih kerana masih kekal menonton Kelab Craft Didik KKD. Sekarang Nisa rasa-rasanya dah siap warnakan warna pertama untuk daun-daun saya, cikgu. Tapi saya rasa macam saya cakap tadi, saya nak tambah tona warna. Okey, boleh. Mengikut apa yang cikgu dah tunjukkan tadi. Sebab kita di tahap suka ni, so cikgu tak nak main dengan satu warna sahaja. So Nisa pun akan campur dengan ton kuning. Kita dapatkan ton daripada kuning ke hijau. Okey, saya cuba ya. Sebenarnya kat sini kan, Nisa cikgu dah siap dah. Bahagian sini dah kering dah pun. Okey, kita check Okey, tak ada Tak ada cat. Okey, so cikgu akan buka dan tunjukkan kepada rakan-rakan kita. Kita akan tunjuk pada adik-adik di rumah. So inilah hasilnya. Okey. Cantiknya. Saya nak buatlah tonal macam ni, cikgu. Okey. Tapi kan cikgu rasa kat sini pun macam kuranglah sikit. Kurang lagi. Apa lagi yang kita boleh lakukan, cikgu, pada kotak ni? Cikgu fikir-fikir sekejap. Rasanya kan cikgu rasa cikgu nak tambahkan sedikit macam line-line yang halus, tebal ke. Sebenarnya kalau dalam unsur seni ini pun kita ada salah satunya adalah garisan. Garisan, baik. Okey, mungkin di sini cikgu akan mainkan dengan garisan putus-putus ke, garisan yang tebal ataupun garisan nipis. Baik cikgu, cikgu nak tambah ke sementara saya siapkan tona warna saya ni. Okey, rakan-rakan di rumah, siapa yang dah siapkan warna stensil anda, boleh tambahkan warna untuk mewujudkan tona supaya dia nampak lebih menarik, lebih wow dan nampak timbul pun ia juga kan cikgu? Ya, betul. Tona warna ni sangat-sangat mempengaruhi lagi lah orang kata. Sebenarnya kita boleh tulis juga apa-apa macam kata-kata ke ataupun kita beri pada siapa pun kita boleh tambah di sini. Tapi cikgu rasa cikgu nak tulis apa? Kita lihat nanti. Okey, baik. Cuba tambah lagi sikit lagi. Okey, kita lihat. Lihat apa yang Cikgu Teh nak tunjukkan pada kita ni. Okey, saya akan tambah sikit lagi tona-tona warna. Membuat lapisan-lapisan tona-tona kekuning-kuningan, kehijau-hijauan pada kotak saya ni. Ha, adik-adik boleh lihat. Kita try tu campurkan ataupun blendkan, jalinkan warna. Saya macam dah nak siapkan ni. Cikgu masih ada masa lagi ke Nisa? Boleh, tak ada masalah. Cikgu nak sepenuhnya kalau untuk sempat ni. Untuk Cikgu Teh kan, segala masa di dunia saya boleh bagi. Macam tu. Okey. Macam mana adik-adik di rumah? Sebenarnya tidak tertakluk kepada warna asal yang kita lihat di... Contohlah saya nak buat warna daun, kita lihat exactly warna daun. Nanti kita boleh mengikut kreativiti sendiri. Nak buat berwarna-warni, campuran warna yang orang kata apa, menarik dan menyerlah pun boleh juga adik-adik. Ya, tak ada masalah kan. Saya pun nak tunggu dia kering sikitlah sebelum saya buka stensil saya ni, jadi saya boleh tunggu cikgu Teh siapkan doodle bunga-bunga cinta cikgu. Okey, agak-agak. Saya pun dah bersedia nak buka stensil saya ni. Saya tak sabar nak tunjukkan kepada rakan-rakan saya di rumah. Okey. Saya akan buka sikit cikgu ya. Boleh. Saya akan buka stensil saya. Okey, ini yang lapisan pertama. Okey, kita buka masking tape kita. Masking tape ni selamat untuk permukaan ya, jadi dia tidak merosakkan. Okey, saya akan buka. Pelindungan kita tadi. Cikgu nak bolkan sedikit perkataan KKD ni. Cikgu boleh nampak ada tone. Saya sendiri Okey. Sebelum saya tunjukkan kepada adik-adik di rumah sebab saya sangat teruja, saya nak tunggu Cikgu Teh siapkan. Sikit lagi. Cikgu just nak bowl kan. Tak semestinya nak kena tepat-tepat, kemas-kemas kan. Jadi sikit-sikit tu tak mengapa. Seni ni kan semua orang boleh lakukan. Cikgu dah lakukan doodle. Baik. Okey. Kita sama-sama tunjuk ya pada rakan-rakan kita di rumah. Baiklah. Satu, dua, tiga. Wow. Cantiknya doodle cikgu. Dah penuh dah.
satu kotak. Saya pula bunga saya dengan bingkai dedaunan, ada kuning-kuning sikit. Okey tak cikgu tone warna saya? Okey, okey. Cikgu bagi 100%. 100%? Sebab ini pertama kali. Ya, betul. Pertama kali. Tengok, Nisa pun memang excited kan? Saya sangat teruja sebab saya rasa aktiviti seni ni selain daripada kita dapat release stress kita kan cikgu, kita dapat luangkan masa dengan aktiviti yang bermanfaat dan meningkatkan skill yang mungkin kita tak tahu selama ni kita ada. Ya, betul tu. Saya dah bersedia nak bagi kawan saya hadiah dalam kotak yang telah kita cantikkan ni dan selahkan ni cikgu. Jadi saya nak hantarlah. Kalau nak hantar saya rasa cantik kalau kita ikat dengan ribbon, betul tak cikgu? Betul tu. Saya ada ribbon kat sini. Ada? Ada. Cikgu ada tali di sini. Oh, tali pun boleh cikgu ya? Okey, cikgu ada tali ni. Dia dah sikit kering. Okey, dah kering. Tak ada cat. Cikgu akan... Jom, saya pun nak bagi. Di sini. Okey, saya akan mulakan dengan ribbon. Adik-adik boleh ikat, gunakan tali, ikut kreativiti masing-masing adik-adik. Ya? Baulah, ada elemen surprise di situ. Ya, betul tu. Kawan-kawan kita buka pun, wah, apa ni? Ya, seronok. Bolehlah unboxing. Ya, betul tu. Okey. Guna tali untuk efek-efek, orang kata elemen-elemen vintage ya cikgu? Ya. Okey, saya akan... Macam cikgu akan didik beberapa kali. Okay. Bagi dia betul-betul ketat. Okey, cikgu akan potong sedikit. Saya pun akan buat ribbon lah kat sini. Okey, kita akan potong. Biar berlebih, jangan kurang. Betul. Okey, saya pun tak sabar nak hantar pada kawan saya. Saya harap dia gembiralah terima hasil kerja saya ni. Kerana saya telah mencurahkan sepenuh kasih sayang saya pada hasil seni ini. Comel ribbon Nisa. Mungkin potong tak terlalu panjang tapi tak mengapa. Okey. Tada, dah siap. Sedia. Potong sedikit di sini. Okey. Okey. Baiklah, kita dah pun siapkan kotak hadiah kita menggunakan seni stencil ataupun stencil art untuk mencantikkan dan meningkatkan lagi keceriaan pada kotak hadiah ini. Ataupun kita boleh jadikan hiasan saja di rumah kerana kita boleh lakukan di atas permukaan yang kita rasa oh dah nak buanglah kotak ni. Tapi jangan dulu. Kita boleh mungkin warnakan base dia dulu. Ya, betul. Dan tambahkan stencil di atasnya. Jadi cikgu, satu warna yang menarik. Dan kita boleh campur juga dengan warna tone-tone yang berbeza. Betul tu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Tin Hadira di atas panduan dan tunjuk ajar Cikgu dapat saya hasilkan. Diharapkan rakan-rakan di rumah dapat hasilkan seni stensil anda tersendiri dan muat naik di laman sosial bersertakan hashtag seni untuk semua. Jadi jangan lupa teruskan menonton setiap episod Kelab Craft Didik KKD setiap Sabtu dan Ahad jam 6 hingga 6.30 petang. Saya akan jumpa anda lagi. Saya Nisa K. Dan saya Cikgu Teh Nadira. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.